Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Buongiorno all everybody. Salam cinta kasih ya untuk teman-teman semua. Saya mencintai teman dan mendoakan teman-teman banyak rezeki dan panjang umur dan sehat walafiat gitu guys. Jadi doa itu kekuatannya sangat luar biasa. Saya ada pesan moral juga yang sangat dalam ya. Kadang-kadang kita di waktu kita di atas nih guys, jadi rich man, jadi orang kaya raya, jadi orang beruang, bukan beruang ya. Nah, beruang itu bisa menjadi beruang gitu guys. Jadi kalau kita beruang, jangan jadi beruang gitu guys. Nah, waktu di atas kita melihat ke bawah nih guys, kecil banget tuh ya orang di bawah itu ya gitu. Tapi saya gak sadar diri guys gitu, bahwa orang yang di bawah itu melihat saya di atas kecil juga guys, gak ada arti juga. Jadi teman-teman di waktu di atas tidak boleh sombong. Nah, ada istilah lagi bahasa yang sangat dalam gini guys. Saya ini menyiarkan tentang ilmu langit ya. Saya menyiarkan tentang ketuhanan. Saya menyiarkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Saya menyiarkan tentang kebaikan-kebaikan. Saya sudah mengenal Allah SWT dan para rasul, para nabi, dan Nabi Muhammad, dan malaikat-malaikat saya sudah mengenal. Tapi ucapan saya tidak sesuai dengan perbuatan kebaikan saya. Hanya di mulut, too much, banyak bicara. Tapi kehidupan sehari-hari saya tidak sesuai dengan ucapan saya. Nah, itu gini guys, artinya Tuhan atau Allah SWT sangat marah kepada saya gitu. Kamu sudah mengenal saya, bicara tentang saya itu tanda kutip ya, artinya Allah SWT bicara tentang Allah, bicara tentang saya, kok kamu sifatnya, kelakuannya, tutur kata kamu sombong, dan kamu penipu, pembohong, tidak sesuai dengan ucapan kamu. Saya balik yang orang tidak mengenal Allah SWT sama sekali. Dia menyembah gunung, menyembah pohon beringin, menyembah hantu, menyembah Lucifer, menyembah iblis. Wah, pokoknya yang disembah tuh iblis lah, ya. Pas dia bertobat, mau tahu guys, dia lebih diampuni dosa-dosanya dibandingkan saya yang sudah mengenal Allah SWT. Gitu guys. Orang yang belum mengenal Allah SWT lebih diampuni dosa-dosanya daripada saya yang sudah mengenal Allah SWT. Gitu guys. Jadi teman-teman jangan seperti ini nih. Ada istilahnya dari Pak Imam Besar Istiqlal ya. Itu bahasa bijaknya, wis itu sampai rekam di hati saya. Jangan sampai menjadi pencuri jubah malaikat. Gitu guys. Ada tamu datang, lu pakai kopiah putih, lu pakai sorban, boom, seolah-olah lu orang soleh. Gitu guys. Ada tamu teman datang atau orang datang, buru-buru pakai kopiah, pakai sorban, dong, seolah-olah lu orang soleh. Tapi perbuatan lu gak soleh. Gitu guys. Hanya casingnya. Itu namanya pencuri jubah malaikat. Namanya iblis. Jadi teman-teman jangan seperti itu. Apa adanya saja. Lebih baik jadi diri sendiri daripada jadi orang lain. Aku bicara ke dunia ya, ke musisi, ke vokalis band legendaris kelas dunia. Nama grup bandnya Nirvana ya. Vokalisnya namanya Kurt Cobain, yang handsome itu guys, kayak gue ya, yang handsome itu. Dia bilang begini guys, lebih baik dicaci jadi diri sendiri daripada dipuji jadi orang lain. Itu ngerti kan guys maksudnya guys? Teman-teman dipuji jadi orang lain ngapain guys? Ya kan? Kalau bisa lu menciptakan karya, menciptakan kebaikan, nah itu kalau dipuji dahsyat guys. Gitu guys. Jadi teman-teman jangan punya sifat yang seolah-olah berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, yuk sholat, yuk bertobat, yuk ke masjid, yuk berbuat kebaikan, yuk sedekah, tapi sombong, gaya-gayaan ya, dengan kostum lo pakai gitu guys. Itu namanya pencuri jubah malaikat gitu guys. Jadi teman-teman kalau mau berbuat kebaikan
saya beritahu nih, supaya istilah pencuri jubah malaikat itu tidak ada, izin dulu sama yang punya kebaikan. Izin sama yang punya kebaikan. Yang punya kebaikan mau tahu guys, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi dan seisinya dan seluruh makhluk apapun ada di dunia ini. Jadi izin dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mau tahu, supaya iblis tidak menyusupi dalam tubuh kamu sehingga perbuatan kamu menjadi riya, menjadi sombong gitu guys. Jadi kalau teman-teman mau berbuat kebaikan, harus izin dulu sama sang pencipta langit dan bumi. Tujuannya supaya tidak sombong. Jadi teman-teman punya hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan cinta, loving gitu guys. Jadi istilah loving itu kayak gini nih. Saya melihat teman-teman semua di luar sana penuh dengan cinta. Saya melihat kalian semua penuh dengan loving. Loving, loving kayak gini guys, loving, loving kayak gini guys. Loving. Jadi kalau teman-teman punya perasaan cinta, cinta itulah adalah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman enggak punya cinta, hampa hidup ini. Ya. Kalian harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan terus setiap hari karena kalian punya hat. Hat adalah cinta, naluri, perasaan. Jadi mulai detik ini, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Buang semua sifat-sifat yang iblis-iblis itu ya, dibuang semua. Berbuat kebaikan, jangan jadi pencuri jubah malaikat. Buang semua, pencurilah jubah malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jubahnya iblis yang lo curi, ya kan? Sehingga kalian seperti iblis karakternya, bicara kebaikan tapi sebenarnya kamu hanya acting gitu guys. Jadi kalau bicara yang sebenarnya, bicara kebaikan tulus, ikhlas, mukhlas dalam hati kamu, di waktu kamu gak berdaya, di waktu kamu miskin forever, miskin habis, tapi karena kamu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tetap menyiarkan hal-hal yang baik, tetap menyiarkan satu ayat di muka bumi ini. Gitu guys. Jadi kalau mau berbuat kebaikan, jangan tunggu kaya dulu. Dalam keadaan miskin raya sekalipun, tetap berbuat kebaikan. Itu bukan miskin raya. Memang materi lo gak punya, tapi lo punya nafas, punya tenaga, ya punya fisik yang kuat. Itu sudah dikasih rezeki. Gitu guys. Jadi Allah tidak buta. Allah melihat perbuatan kebaikan kamu, ya pasti Allah akan dikasih, Allah akan mengasih kepada kamu kebutuhan kamu sehari-hari, dikasih kamu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi teman-teman, berbuat yang baik-baik saja, jangan seolah-olah berbuat baik ternyata tidak. Jadi orang berbuat kebaikan itu yakin pasti Allah bantu dan masuk surga yang abadi. Jadi di dunia kamu dapat di surga, dunia kamu hidupnya seperti di sorga, mati pun kembali ke sorga gitu guys. Jangan di dunia kayak di neraka gitu guys. Usahakan kalau kalian berbuat kebaikan, hidupmu di dunia seperti di sorga. Kamu mati lebih dahsyat lagi, sorga yang abadi. Di dunia kamu sudah di sorga, di akhirat pun sorga lagi. Double heaven namanya. Akhirnya endingnya dengan perbuatan kebaikan kamu ini guys. Grup Led Zeppelin bilang, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Kalau berbuat kebaikan, atau kalau bahasa Indonesianya, berjalan menuju surga. Teman-teman setiap hari berbuat kebaikan, tabungan kebaikan kamu makin meningkat, makin tinggi kayak gunung, sehingga kalian berjalan menuju surga. Berbuat kebaikan setiap hari, tabungan kamu makin lama setinggi gunung, sehingga kamu berjalan menuju surga. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.